Kasat Jenderal Andika Perkasa menerima kunjungan jajaran PLN di Mabes AD. Dalam kunjungan tersebut, PLN menawarkan bantuan untuk pembangunan rumah dinas prajurit TNI AD di Kupang dengan memanfaatkan fly ash dan bottom ash atau FABA PLTU Bolog. Di Kupang itu kan ada mes angkatan darat yang kira-kira mungkin bisa kita bantu untuk batakunya dari kami. Mungkin itu bisa membantu nanti untuk perumahan prajurit. Muhammad Ali, Direktur Human Capital Management PLN juga menyampaikan terima kasih atas bantuan personil TNI AD dalam penanganan kendala yang dialami PLN seperti kebanjiran pada gardu listrik dan pembebasan Sutet. Terima kasih TNI, kami sudah disupport luar biasa Pak. Kalau nggak dibantu sama TNI bisa mati Pak Jakarta.